Halimu lo bos. Yes. Kepala Seksi P2, lalu Ofisial Panji yang terhormat, sekali lagi Ofisial FPTI Pemerintah Desa Rantau Kalis, Pok Darwis Jadi susunan kita pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah pembukaan, lalu pengenalan TNBKDS yang akan diisi oleh Bapak. Setelah itu kita akan istirahat sebentar, untuk istirahat isoman, istirahat sholat ta'alam yang akan dipandu sama dengan Pak Junaidi Esud. Setelah wisata alam kita akan isoman lagi di jam 16.00 sampai jam 19.00. Selamat siang. Udah ngantuk ya. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar Taman Nasional Bedugreng Danau Sendaru, atau yang mewakili, kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Satu Mataso. Yang terhormat Bapak atau yang mewakili Kepala Desa Rantau Kalis dari Ketua Pokdaris, dari Ketua Pokdaris, yang terhormat perwakilan dari Federasi Arung Jeram Indonesia Cabang Kapasulu, yang terhormat perwakilan dari Federasi Panjat Tebing Kapasulu, yang terhormat perwakilan dari Sakawana Bakti Cabang Kapasulu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan pembinaan cinta alam tahun 2022. Dan kegiatan ini sebenarnya sudah lama menghilang di Balai Besar Taman Nasional Bedugreng Danau Sendaru. Sebelumnya diambil alih oleh Direktorat Jenderal yang berbeda. Nah, sehingga pada tahun ini bisa dilaksanakan kembali dan diakomodir dalam anggaran di Balai Besar Taman Nasional Bedugreng Danau Sendaru. Perlu kami laporkan Bapak Kepala Balai Besar, bahwa peserta untuk kegiatan ini adalah dari unsur Sakawana Bakti sebanyak 5 orang, dari Pagi sebanyak 7 orang, kemudian dari FPTI sebanyak 15 orang, ditambah nanti dari Pokdaris sebanyak 4 orang. Adapun materi-materi yang akan disampaikan terkait dengan materi dasar-dasar konservasi, kemudian ada materi pengenalan jenis satwa yang dilindungi, materi tentang pengenalan kader konservasi, dan nanti
di siang sore hari kita ada materi tentang wisata, ditambah dengan praktek bagaimana kita melakukan kegiatan arung jeram yang menjadi bagian pengembangan wisata di khususnya di Rantau Kalisimo. Terima kasih kami ucapkan kepada dari Kopdarwis ya yang bersedia memberikan tempat untuk pelaksanaan kegiatan ini, dan kami sudah berkoordinasi juga dengan Bapak Kasim dan dia mempersilahkan untuk menggunakan kafe di sini, yang terutama dari Pak Kades juga kami sudah melakukan koordinasi. Memang kegiatan ini sangat singkat ya, satu hari, tapi ini anggaplah sebagai pemanasan, karena di akhir kegiatan nanti rekan-rekan sekalian yang setelah mengikuti kegiatan ini akan ditetapkan menjadi kader konservasi Balai Besar Taman Nasional Petungguri Danau Sentarum. Artinya kita ada hubungan mitra di sini. Harapan kami rekan-rekan yang sudah mendapatkan materi ini nanti bisa mengaktualkan, mengaplikasikan apa yang didapat ini dalam kegiatannya sehari-hari. Dan tentunya jika ini terkomunikasi dengan baik, nanti ada peluang kita bisa diusulkan dalam lomba, lomba-lomba yang sudah tahu ya, seperti ada lomba untuk pemilihan kader konservasi terbaik itu. Dan ketika menjadi kader konservasi juga apa salah satu keistimewaannya nanti akan mendapatkan kartu kader konservasi, dan itu bisa masuk ke kawasan taman nasional dimanapun seluruh Indonesia dengan menunjukkan kartu itu. Nah, jadi tidak perlu berbayar ya kalau masuk ke kawasan konservasi. Indomaret gratis masuk, bayar keluarnya bayar. Kalau mau nikah juga cepat mau pakai kartu itu, kalau sudah punya pasangan. Mungkin itu Bapak yang dapat kami lakukan. Kami berharap, kami mohon agar Bapak bisa membuka acara kegiatan pembinaan cinta alam ini. Terima kasih. Kami kembalikan ke bawah pembawa acara. Menyampaikan beberapa aspek tentang dua kata dari laporan ketua panitia. Yang berikutnya adalah kepala desa atau tuan rumah yang akan diwakili oleh ketua Pokdarwis tentang Bororaun. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini melalui kegiatan ini yang diselenggarakan oleh pihak NDK ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, kami atas nama tuan rumah mohon maaf Pak atas kekurangan kami, terutama fasilitas yang ada di tempat kami ini sudah barang tentu tidak mendukung untuk mengadakan suatu kegiatan seperti ini. Namun demikian, tidak mengurangi niat kita bersama untuk melaksanakan suatu kegiatan yang boleh kita laksanakan pada hari ini. Itu yang paling penting. Terus selanjutnya, kemarin juga dari pihak TNBK sudah berkoordinasi dengan kita bahwa pada hari ini akan melaksanakan suatu kegiatan di desa ini. Sehingga pada hari ini teman-teman baik dari perwakilan dari desa maupun dari Pokdarwis ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Dan juga perlu saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Kepala Desa tadi ada menitip pesan dengan saya karena beliau ada kegiatan yang harus dilaksanakan pada hari ini karena ada meeting, katanya ada meeting di CU. Karena mereka kemarin, Pak Kades kemarin ada mengikuti kegiatan di Sanggau untuk menjadi pengawas CU Lancang Tiko.
kemungkinan beliau diterima kemarin sehingga pada pagi hari ini ada meeting untuk mengikuti kegiatan di Antang Tipo. Jadi beliau salam dengan bapak-bapak, dengan adik-adik yang ada datang pada hari ini. Jadi beliau tadi menitip pesan. Berkaitan dengan kegiatan hari ini, saya juga dengan teman-teman Pak Darwis kemarin sudah berkoordinasi supaya teman-teman bisa hadir semua untuk mengikuti kegiatan ini. Paling tidak, walaupun kita tidak bisa masuk di dalam organisasi, paling tidak kita bisa mendengar, bisa mengetahui inti daripada kegiatan pada hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan kepada mereka kemarin sesuai dengan pesan dari kawan-kawan yang kemarin datang ke tempat saya dengan Pak Kades kita. Itu yang bisa kami sampaikan dengan Bapak, dengan Ibu di sini. Sekali lagi atas kekurangan kami, saya mohon maaf Pak atas kekurangan ini. Hari ini sebenarnya di awal cerita kami ingin jalan-jalan ke Rantau Kalis ini setelah pulang dari Porpro. Karena tempat kami latihan itu di sini, tryout kita sebelum berangkat Porpro itu sempat dua kali tryout di sini. Dan kami sudah berjanji dengan Bapak-Bapak Pok Darwis yang mengelola ini bahwa kami akan datang lagi seandainya hasilnya bagus. Dan ternyata pada saat lomba itu kami mendapatkan 8 medali emas, 7 perak dan 1 perunggu. Yang perunggu itu pun ada insiden makanya dapat perunggu. Nah, kemudian dari FPTI justru pengen berekreasi di tempat ini setelah mereka pulang Porpro, dan mereka bilang kami pengen juga main-main di air setelah pelaksanaan Porpro. Kami mendapatkan 8 emas juga, jadi sama-sama 8 emas. Mudah-mudahan medalinya dibawa air, dibawa nggak? PTI bawa medali nggak? Ya, nggak ada yang bawa medali. Nah, mungkin sudah dijual mungkin. Kalau ada medalinya bisa kita foto-foto di situ, selfie-selfie, postingkan di beberapa media sosial sebagai hasil kita di kejuaraan Porprov yang baru lalu. Nah itu niat awalnya seperti itu. Kemudian Pak Sarip nih dari kantor kami, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum, ada program Bina Cinta Alam. Rencananya akan dilaksanakan di Mataso, di tempat saya, tetapi harinya sama, hari Sabtu ini. Jadi saya tidak punya waktu lagi, kapan harus ke Mataso itu, kapan juga harus ke Rantau Kalis. Digabunglah dua-duanya di sini. Kebetulan pesertanya ada, kalau di Mataso itu pesertanya dari Benua Martinus dan sekitarnya. Nah itu anak-anak sekolah, Sakawana Bakti juga ada di sana. Nah, karena di sini ada peserta, digabunglah kalian melaksanakan kegiatan hari. Jadi itu niat awalnya. Kemudian kawan-kawan saya dari PRCF, ada berapa orang tadi? 8 orang ya. 8 orang juga akan melakukan kegiatan yang sama di sini untuk berwisata. Jadi digabunglah semua hari ini. Kurang lebih berapa ratus orang ini semuanya nih? Digabunglah semua. Kebetulan kita fasilitas perahu ada 2 perahu karet besar dan 2 perahu kayak. Jadi itu kita uji coba di sini. Jadi sama-sama nanti kita main perahu setelah makan siang ya Pak Sarip. Jadi materi itu hanya pelengkap. Tujuan kita datang di sini untuk menikmati arung jeram di Rantau Kalis sekaligus mempromosikan lokasi ini. Jadi para peserta atau adik-adik semua yang punya media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, semua publikasikan lokasi ini dengan hashtag apa tuh? Arung jeram itu kan itu? Ya. Arung jeram Desa Rantau Kalis. Instagramnya ini. Ya. Hashtagnya itu nih juga bagus. Ya, di hashtagnya ini juga nanti. Oh. Ya. Kemudian di bawahnya
kader konservasi, hashtagnya juga kader konservasi Balai Besar Taman Nasional Petung Kerihun Danau Sentarum. Nanti Bang Hari akan jelaskan media-media sosial yang dipunyai Balai Besar Taman Nasional. Jadi beberapa hashtag begitu supaya kegiatan ini bisa dipublikasikan. Kebetulan hadir juga YouTuber kita, Bang BM, akan mempublikasikan di YouTube-nya dan di Facebook apa grup Kapuas Hulu Hebat. Nah, udah semakin terkenal kalian tuh. Udah dapat medali, jalan-jalan ke sini jadi kader konservasi, dapat nasi bungkus. Dapat kopi, dapat gratis. Jadi itu keterpaduan. Kalau semula kita jalan-jalan ke sini mikir kan duitnya dari mana ya? Mau beli makanan, kemudian transport ke sini. Nah, sekarang sudah ditanggung oleh Pak Sarip tuh. Dapat sertifikat lagi, dapat kartu lagi. Kartu itu bisa digunakan untuk masuk ke Taman Nasional seluruh Indonesia. Nah. Bisa masuk tapi keluarnya bayar. Nah. Kemudian ada pertemuan-pertemuan nasional untuk kader konservasi itu. Kemudian ada jenjangnya, ada mulai dari yang dasar seperti ini, kemudian ada yang madya, utama kan yang ketiga. Jadi ada tiga level. Kalau yang utama itu, setiap tanggal 17 Agustus biasanya dipanggil ke Istana Negara. Pada kader utama di Indonesia itu dipanggil misalnya. Saya kebetulan ada kawan saya pernah jadi kader utama, selalu gitu. Ada pertemuan-pertemuan nasional. Kemudian ada penilaian nasional. Jadi kalian berkegiatan itu dokumentasinya jangan hilang. Selalu disebutkan gitu. Rajin-rajin bikin foto, kemudian ada apa ya, caption tertulisnya kegiatan di mana terkait dengan kader konservasi. Nanti dijelaskan melalui materi kegiatan-kegiatan apa yang bisa didokumentasikan. Kemudian akan dinilai, diikut sertakan dalam penilaian se-Indonesia. Pemenangnya dapat hadiah besar tuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bu Menteri yang akan menyerahkan. Kalbar tuh beberapa kali dapat. Peserta dari Kapuas Hulu tuh pernah kita kirim-kirim juga. Saya lupa tahun-tahun berapa dulu. Mungkin sekarang udah jadi pejabat-pejabat semua. Kader konservasi itu kita mulai tahun 2000. Kami inilah yang mempelopori Bang Sarip, Bang Mustar, saya, Bang Hari. Jadi mungkin sudah ada ribuan se-Kapuas Hulu nih, mulai tahun 2000 sampai sekarang. Udah lupa saya orang-orangnya udah. Saya ingat, kadang kalau ketemu, dia selalu, Bang, ingat tak, saya dari kader, saya udah lupa karena kebanyakan. Tidak hanya di Kapuas Hulu ketemunya, saya pernah ketemu di Bogor. Saya waktu kuliah di Bogor, dia juga kuliah di Pakuan Bogor. Ketemu saya. Saya anak kader. Pernah ada jadi ajudan bupati, ajudannya Pak Lai itu. Ajudan ke Yudi ya. Nah, jadi kalau kita pengen nemui Pak Bupati gampang, tinggal kontak kader kita ketemu. Di Polres juga ada yang jadi polisi, ada yang jadi kepala sekolah dan sebagainya. Nah nanti kan kalian-kalian juga akan mengalami nasib yang sama. Mungkin jadi ada istri bupati nantinya kan. Ada yang istri kepala dinas. Selingkuhan artis. Ada yang jadi artis. Sebagainya. Jadi itu tujuan kader konservasi, bukan mengikat kalian untuk ada di Taman Nasional Petung Kerihun, tidak, tetapi beraktivitas sesuai dengan kaedah-kaedah lingkungan, kaedah-kaedah konservasi, kaedah-kaedah yang melindungi alam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat untuk Rantau Kalis, untuk Taman Nasional, dan untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bina Cinta Alam dan Kader Konservasi pada hari ini yang dilaksanakan oleh Balai Besar Taman Nasional Petung Kerihun dan Danau Sentarum di
Desa Rantau Kalis secara resmi dinyatakan dibuka. Pasti itu tidak ada yang suka buang sampah sembarangan. Sampahnya tolong diperhatikan, jangan buang sampah sembarangan, ya. Jadi semua. Nah, ini agak jelas nih. Kita bergerak-gerak sedikit. Ya, awas ada kejelasan ya. Tuh. Halo. Habis kali. Siap. Oke, bro. Pakai. Kalau lihat dari muka tuh bakal udah nyen benar agak manis sudah tuh. Udah panas dah. Baik. Saya kenalkan dulu ya. Nama saya Hari Ramadhani. Saya lahir di Bandung, Jawa Barat, 14 Mei 1987. Satu sudah menikah. Alhamdulillah saya sarjana kehutanan dari Universitas Lampura. Dan saya sekarang bekerja di Balai Besar Taman Nasional Batu Kerim dan Rentarung, di kantor balai, sebagai penyuluh kehutanan. Nah, saya penyuluh nih, yang suka nyuluh-nyuluh tuh. Bisa jawab, ini berlaku untuk peserta. Nah, ini ada 5 nih. Ini ada logo Manggala Agni. Karena saya cari-cari logo Taman Nasional Betung Kriun, enggak ada. Enggak habis dah. Ada yang cuma Manggala Agni. Yang pertama saya akan kasih kepada peserta yang paling heboh untuk perkenalan diri ya. Silakan cek heboh mungkin kita nilai sendiri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalifa Ainuddin, biasa dipanggil Ainun. Kenalkan, nama saya Haimun Syadia, saya perwakilan dari Sakawana Bakti. Oke, kalau aku bilang konnichiwa gini ya. Halo guys, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Julia Nusaina, biasa dipanggil Juli. Saya perwakilan dari Sakawana Bakti. Perkenalkan, nama saya Firda Dharma Yuda, biasa dipanggil Yuda, asal Kedami. Hobi futsal, mancing, jalan-jalan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tara, saya berasal dari Desa Tanjung Rasa. Kalau untuk hobi, mantap dia punya mic dari mana. Perkenalkan, nama saya Risti, asal Teluk Barat. Hobi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Lisrina, asal dari Teluk Barat. Hobi sama banyak. Hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatin, saya utusan dari Faji. Hobi olahraga pramuka. Pramuka, oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh-boleh gayanya tuh dengan rambutnya tuh. Joss banget ya. Nama saya Ibnu Fadila Salam, asal Kelobakak, hobi main bola. Oh, main bola. Selamat pagi dan menjelang siang. 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 Perkenalkan diri, saya mau dengar dari kawan pagi Yelil kita waktu di. Oke. Oh, boleh. Maju semua, Faji, maju semua tuh. Maju. Ayo, enggak maju. 1, 2, 3. Kapua Sunda hebat. Kapua. Apa tekan? Mati dalam. Oke, terima kasih. Nama saya Hermanus Baring. Asal saya dari Desa Tanjung Lasa. Untuk hobi banyak sih, cuman untuk yang saya sering lakukan adalah main futsal, voli. Itu dia. Perkenalkan, nama saya Baby, asal saya Putu Sibau. Hobi saya olahraga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Heri Nisa, biasa dipanggil Nisa, asal dari Putu Sibau Utara. Hobi biasa voli, silat dan panjat tebing. Oi. Dan semuanya? Siap. Masih ingat yel-yel kita enggak? Masih.
Nah kalau mau iya-iya dulu barengan sama teman-teman semua. Dulu, EBT Kapas Solo. Optimis, Yaris, Romantik. Kapas Solo. Saya Febrian Kenaparo. Wih, baik Itali. Asal sekolah saya, SMA Karya Budi. Saya berasal dari Desa Melapi. Desa Melapi. Ya. Nama saya Natalius Sipanus Nalo. Saya dari Teluk Sidul. Saya sekolah di SMA 2 Bukit Sibau. Dan hobi saya banyak. Bang, manjat tebing, manjat dinding, manjat tebing. Nama saya Mbak Suri Jakarta. Saya berasal dari Kepala Gunung. Hobi olahraga. Hobi olahraga. Siapa saya yang hobi? Selamat pagi semuanya. Hobi. Siang. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Perkenalkan nama saya Armando Serangan, berasal dari Rantau Bumbun. Rantau Bumbun. Ya. Perkenalkan nama saya Febrian Sket. Asal sekolah di SMP 8. Lupa nih nak ngomong apa. Saya Desa Nangawin.